ambil surah An-Nahl, surah yang ke-16 juzuk 15, kita pergi ayat ke-11 dalam surah An-Nahl, surah lebah. Ayat ke-11 Allah sebut apa? A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Yubitu lakum bihiz zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 11, Allah kata apa? Yubitu lakum bihiz zar'a. Dialah Allah yang menumbuhkan bagi kamu, wahai manusia. Sekeliling kita ni manusia, Allah kata Allah tumbuhkan apa? Az-zar'a, pertanian. Apa pertanian pula, dah minta maaf. Tersyasyul. Okey. Pertanian, nak sebut tanam-tanaman campur jadi pertanian. Okey. Pertanian, tanam-tanaman. Allah sebut yubitu lakum bihiz zar'a, Allah yang menumbuhkan sekeliling kita pertanian, tanam-tanaman. Apa yang ada dalam tanaman-tanaman semua tu? Wazzaituna wan-nakhila wal-a'nab. Antaranya adanya pokok zaitun dan nakhil, pokok kurma, wal-a'nab, pokok anggur. Wa min kulli thamarat, dan macam-macam lagi buah-buahan. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang disebutkan demikian itu tadi, tanaman-tanaman pertanian, tumbuh-tumbuhan, dan antaranya zaitun, kurma dan anggur, dan macam-macam lagi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, Allah kata pada yang disebutkan itu, la'ayatan, adanya tanda kebesaran, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum, bagi mereka yang reti nak berfikir. Maksudnya ayat tu Allah nak bagi tahu apa? Siapa yang nak nampak zaitun tu hebat? Siapa yang nak nampak sihat dengan tumbuhan, tanam-tanaman itu? Satu keperluan, satu cara yang betul. Siapa yang nak nampak tumbuhan bernama kurma tu hebat, anggur tu hebat, zaitun hebat? Mereka yang reti guna akal, mereka yang nampak benda tu, mereka yang tahu untuk berfikir. Allah sebut perkataan golongan orang yang berfikir, yang nak ambil berat tentang cara amalan begini. Okey, saya tulis dalam post saya sebelum nak buat live malam ni. Saya tulis tadi, saya bagi tahu kata pada kacamata Al-Quran dan hadis. Sebab dalam hadis pun Nabi sebut tumbuhan bernama zaitun, bukan hanya Quran sebut, Nabi pun sebut dalam hadis. Hadis yang masyhur, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah olehmu az-zaita, minyak zaitun. Ha, tengok kat sini. Nabi tak suruh pun, Nabi tak kata pun makan zaitun. Nabi sebut makanlah minyak zaitun. Az-zaita waddahinu bihi, dan berlumurlah dengannya. Ambillah juga minyak zaitun itu, bukan hanya makan tapi ambil sapu dekat tubuh kita, dekat kulit kita. Itu antara cara Nabi amalkan minyak zaitun, bukan hanya makan. Fa innahu min syajaratin mubarakah, Nabi SAW sebut. Sesungguhnya pokok zaitun itu, minyak zaitun, minta maaf. Sesungguhnya minyak zaitun itu, yang aku suruh kamu makan minyak zaitun, aku suruh kamu berlumur, sapu minyak zaitun pada tubuh. Sesungguhnya, fa innahu min syajaratin mubarakah, ia datang daripada pohon yang diberkati. Allah dah sebut dalam Quran syajarah mubarakah, zaitun ni pokok yang barakah. Nabi pun sebut dalam hadis, zaitun adalah pokok yang barakah. Dan Nabi sebut tadi, ingat, saya nak peringatkan saya dan kita semua, Nabi kata makan minyak zaitun. Quran pun sebut zaitun, sebut dengan sifat minyaknya. Bidduh ni, ayat 20 surah Al-Mu'minun.